Empat rumah warga Desa Cipondo, Kecamatan Cibingbing, Kuningan, Jawa Barat mengalami kerusakan usai diguncang gempa 4,2 magnitudo. Jenis kerusakan berupa tembok ambruk, genteng pecah, dan dinding retak-retak. Gempa itu berpusat di 28 km barat daya Brebes, Jawa Tengah di kedalaman 5 km. Guncangan gempa dirasakan warga Kuningan dan Cirebon. Warga Desa Cipondok bernama Sarustiawan mengatakan, dia bersama keluarga bergegas keluar rumah karena takut tertimpa tembok runtuh. Dia berharap adanya bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki kerusakan rumahnya. Saya dapur total itu, kitanya roboh semua, rosot semua. Tembok tadi ada. Temboknya retak-retak. Kepala Desa Cipondok Rudianto menjelaskan, gempa sempat membuat panik warga karena diikuti dua kali gempa susulan. Gempa waktu pas saya masih di rumah itu perkiraan jam 5 lebih 50 menit. Saya langsung kontrol ke tiap dusun. Pas yang lebih yang parah, anggaplah sedang lah, sedang. Itu ada 4 rumah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kuningan mencatat, selain 4 rumah rusak sedang, ada 19 rumah lainnya yang mengalami rusak ringan akibat gempa.